apakah ketiadaan transportasi publik itu menjadi penyebab kemacetan? Saya pikir kalau menurut saya pribadi, iya, karena akhirnya warga tidak punya opsi. Opsi bermobilitas ya, karena tidak adanya opsi, akhirnya semua tergantung pada kendaraan yang pilihannya paling logis. Apa itu ya kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun motor. Fasilitas untuk kita berjalan kaki itu yang paling penting. Bahkan sekedar misalnya saya dari rumah ke pasar terdekat itu pun paling nggak butuh sepeda motor. Untuk berjalan ke sana fasilitas yang disediakan misalnya trotoar dan segala macamnya ataupun pedestrian yang ada di Surabaya itu ya istilahnya dimakan banyak orang, dimakan banyak yang bukan pejalan kaki. Kita harus parkur dulu, Mas. Itu yang bikin orang malas akhirnya. Yang pertama, yaitu pasti mengurangi jumlah kendaraan motor pribadi yang ada di jalan. Gitu. Karena sebenarnya kita itu tidak terjebak macet. Kita adalah bagian dari kemacetan itu sendiri. Yang kedua adalah pengurangan jarak commute kita. Rata-rata yang kerja di Surabaya itu bukan orang Surabaya. Kebanyakan itu juga diimpor dari teman-teman daerah Gresik, Sidoarjo, dan kota satelit yang lain. Itu juga penyebab kemacetannya. Tata kota itu juga penting untuk membuat orang tidak macet. Kita juga harus mendekatkan keperluan-keperluan yang ada supaya orang itu tidak perlu commute jauh.